Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selalu bersyukur kepada Allah. Senantiasa saya masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa keliling-keliling teman-teman. Teman-teman apa kabar semua? Mudah-mudahan pada sehat ya. Ini posisi saya sedang berada di pasar situ. Kalian bisa lihat. Saya mau coba keliling di pasar ini, masuk ke dalam dan sekitar keliling-keliling sekitaran sini juga, barangkali memang mungkin ada yang perlu kita rescue. Oke, saya coba masuk teman-teman ya. Nah, ini pusat. Jana itu ada kucing. Bu, banyak kucing sini. Banyak. Ya, banyak. Ini perlu nggak lu? Kayak ketungguna. Jangan, kampret. Aduh, penuh banget. Di belakang sana. Di sana. Ada scabies. Ini kayak ketungguna deh. Kucing banget. Ini kucing biasa ibu ngurus di sini. Apa ibu keliling juga? Orang buang. Ibu ini keliling. Enggak, saya bangun sini. Oh, dia, cuman ibu kasih makan. Dia tahu saya suka itu ya, mau ngasih makan dia suruh buang ke sini gitu. Oh. Tapi ada yang pernah mati di sini? Ada. Kemarin mati. Sering. Kalau anak di sini kan enggak belum kuat. Betul, betul. Ya kan? Soalnya aja buang-buang air itu aja. Ini juga nih. Ini banyak-banyak aja buang air. Tapi ini dirawat sama ibu kan di sini ya? Ya begin dong pantas. Iya, enggak apa-apa. Minum doang. Oke, saya mau diantarin sama ibunya. Katanya ada kucing yang scabies, cemuran parah, dan kita coba lihat teman-teman. Oke, siang. Tadi siang sih ada pas saya pulang, saya kasih kan nggak mau, saya lagi nggak bawa kucing. Saya kasih ini dulu. Bangetan. Ini kayaknya dibuang ini dia. Tadinya enggak ada. Emang benar-benar parah banget. So, kamu kenapa, Meng? Allah, sian. Ini sayang nih. Mama kan dia. Oh, nungguin saya. Makan, ya? Ini, Nek. Makan, Nek. Oh, mau. Saya kasihkan ya, mau. Makan. Mau deh. Dia kasihan banget kan. Ini tebel gini, tebel banget kan ini.
Ini saya dulu punya obat dia, cuman di rumah saya nggak ada, lagi kosong. Itu mau makan dulu kali ya. Sini makan. Yang kucing kecil itu berapa hari, Bu? Kayak gitu. Udah. Ini baru lihat hari ini ya? Iya. Ini kalau di ini kan pada ngelotok semua nih, kita obatin kan. Ini di belakang ada, tapi udah. Ini suka minta makan saya. Di mana? Di belakang. Gua enggak tahu tadi enggak. Emang kucing apaan? Kayaknya kerenakan juga. Halo, Peter. Halo, sini. Sini. Ya, sini. Sini. Kumpul-kumpul. Ayo sini makan ya. Sini, sini. Dia suka. Ini enggak suka. Ini gatel loh dia nih. Iya. Garuk-garuk dia. Halo di. Tapi telepon tadi apa? Lekat banget. Ya, masuk. Masuk. Ini lagi ituin apa? Itu kasihan kucing di belakang nih dan buang. Saya bias parah banget loh. Ada yang buang itu pinter ya pinter. Alhamdulillah ya Allah. Nih video call, video. Video. Main kan kita? Kata. Hah? Yang. Ada nih yang baru nih. Yang. Mau bang dulu yang baru. Ini saya mau pakai suara. Oke, ini kucingnya saya bawa pulang teman-teman. Sampai jumpa di rumah. Dan selalu tersenyum dan bersyukur teman-teman. Kita bisa berbuat baik dan alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berbuat baik. Oke, sampai jumpa di rumah. Alhamdulillah udah sampai lagi. Datang lagi yang baru nih. Alhamdulillah kamu udah sampai di sini. Waktunya perawatan, waktunya pengobatan. Ayo keluar. Keluar sini. Keluar. Keluar. Ini jenis kelaminnya apa ya? Coba saya lihat. Oh. Jenis kelaminnya, oh ini apa ini, laki atau perempuan ya, coba
kayak laki ini, tapi kok ini apa ada bermasalah? Oh, ini laki-laki, teman-teman. Ini laki-laki jenis kelaminnya. Tuh jamur parah banget ya. Sama kayak si Piti dulu ini. Parah banget jamurnya. Oke, ini saya coba obatnya ya. Oke. Maaf ya. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lihat perkembangannya seminggu ke depan, teman-teman. Ya, kalau setelah disuntik begini, kita lihat perkembangannya seminggu ke depan. Nah, ini biar cepat rontok jamurnya, saya olesin pakai minyak kelapa. Jadi minyak kelapa fungsinya buat dia itu jadi pelumas ya, pelumas biar jamurnya itu cepat rontok. Ini parah banget nih jamurnya, parah banget ini. Sekujur tubuh teman-teman tuh. Ini tuh kayaknya emang dibuang oleh pemiliknya karena dia bisa jamuran begini ya. Parah amat ya. Kaki-kakinya juga nih, semuanya nih, duh pada rontok tuh, jamurnya agak rontokan tuh, ya, luar biasa ini.